Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aneka Abrak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview atau unboxing sebuah senter yang menurut saya recommended ini untuk yang suka berburu di malam hari. Berburu di malam hari ya, codot atau berburu burung dan lain sebagainya. Dengan harga kisaran di bawah 100.000, senter ini saya rasa akan cukup baik digunakan untuk menjadi penerangan di malam hari. Kita coba cek seperti apa senternya, cahayanya, spesifikasinya seperti apa. Langsung saja. Mereknya adalah Aoki, serinya AK3685A. Cahayanya putih. Kapasitas adalah 60 watt. Di sini tertulis mampu bertahan hingga 10 jam. Baterainya 3000 mAh. Oke, di pasar online senter ini dihargai dengan harga kisaran 70-80 ribu rupiah. Serantara 70-an sampai 80-an ya. Meskipun ada juga yang harganya bisa mencapai 100 ribu lebih, tapi yang umumnya adalah sekitar 70-80 ribu. Oke, kita buka ya ini senternya. Ini isi dari senternya, dari senter masih segel. Ini belum saya buka, masih pastikan dengan label Aoki. Kelengkapannya ada tali, ada kabel cas dan kartu garansi. Kita masukkan dulu. Ini kabelnya pakai type C ya. Ini sudah type C. Type C. Oke, coba kita cek ya nanti ya. Kita buka ya. Untuk body center sendiri, bagian belakang ini terbuat dari plastik solid, sangat keras dan terkesan kuat ya. Dan bagian kepala senter ini sepertinya ini dari bahan aluminium alloy. Jadi secara bobot ini berat ya, terutama di bagian depan. Ini berat di bagian depan. Pada bagian atas ini ada tombol power, ini masih dilindungi pakai pelindung. Coba kita buka. Buka pelindungnya ya. Ada tombol power dan ada charger. Colokan charger yang type C tadi, tipe C atau type C ya, bingungnya. Artinya yang model lonjong seperti ini, yang sudah HP-HP Android yang sekarang. Mantap. Oke, coba kita langsung cek ya untuk cahaya di luar ruangan. Oke, kita coba ini posisi gelap ya. Nah, ini cahayanya cukup mantap. Mode 1, mode 2 agak redup, mode 3 kedap-kedip. Ada 3 mode, terang, redup dan kedap-kedip. Mode pertama nih ya.
Nah, ini kelebihannya senternya itu bisa di zoom. Untuk zoomnya itu bulat. Jaraknya ya kurang lebih berapa ya? 100 meter lebih lah. Ini untuk ngezoomnya ini. Untuk ngezoomnya ini pakai ditarik bagian atas, bagian depan, maju mundur. Jadi ini cahayanya sudah seperti center polis atau yang center seri E17 Tavir itu ya. Sudah cukup sangat terang sekali. Yaitu percobaan penggunaan senter ini di kegelapan. Itu mantap sekali ya. Mantap sekali. Ya itu tadi ya, uji coba senter ini di malam hari. Jadi kemampuan senter ini itu sudah sangat mirip dengan senter polis yang seperti tadi saya bilang, seri-seri E17 Tavir dan lain sebagainya. Jadi sangat terang sekali. Ini juga ada lensa, jadi ini pakai lensa mirip sama senter polis. Beratnya juga hampir sama. Nah, ini untuk apa? Zoom. Jadi untuk zoomnya ini ditarik ke depan dan ke belakang. Kalau ke depan itu fokus, kalau di ke belakang itu zoom. Oke, itu sedikit review tentang senter Aoki 60 watt. Ini seri yang 800 lumen ya. Ada juga seri yang 1000 lumen atau 1100 lumen. Yang harganya masih sedikit lebih mahal, tapi paling selisih 15.000. Tapi kemungkinan juga cahayanya lebih terang dari yang seri 800 lumen ini. Ya, dengan cahaya seperti itu, ini rekomendasi untuk senter-senter berburu. Harganya yang relatif murah dengan cahaya yang mantap. Oke, terima kasih ya. Itu sedikit review dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga review ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.